Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sofyan Roni. Pada video kali ini teman-teman, saya mau sharing lagi penggunaan avometer analog ya. Di sini saya udah ada avometer Sunwa. Ini bisa dibilang Sunwa ini tidak ori. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat beberapa selektor. Yang pertama di sana ditunjukkan ohmmeter untuk mengukur tahanan sebuah rangkaian listrik atau tahanan sebuah penghantar, teman-teman ya. Nah, di sini ada kali satu kontinuitas, ini artinya nyambung sampai nol gitu, terhubung singkat. Terus di sini ada fungsi buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk sama seperti kontinuitas itu, tetapi di sini dia menggunakan indikator suara atau buzzer. Di sini ada tegangan 1,5 baterai untuk mengukur tegangan baterai, teman-teman. Kemudian di sini ada DC miliampere untuk mengukur arus DC. Kemudian di sini ada DC volt untuk mengukur tegangan DC seperti tegangan baterai, aki dan lain sebagainya ya. Di sini untuk kita pakai untuk di servis TV atau di servis HP ya. Kita sering menggunakan untuk mengukur tegangan baterai. Di sini ada AC pole, teman-teman. Mana bisa lihat di sini. Di sana ya. Nah, di sana ada AC pole yang merah-merah itu. Itu digunakan untuk mengukur tegangan AC ya. Tegangan AC yang ngecok 220 seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Ini kita ukur menggunakan di selektor AC pole. Di sini ada selektor plus minusnya. Jadi, teman-teman, kalau ada tegangan minus itu, kalau kita kebalik mengukur, kita bisa minuskan dia, maka dia akan tetap mengarah ke kanan. Jadi, tidak ada yang ke kiri gitu ya. Itu kalau terjadi kebalik gitu. Atau untuk mengukur tegangan minus lah istilahnya ya. Kalau memang tegangannya plus ya plus gitu, dan min gitu. Oke. Kemudian yang belum di sini, ada ohm 0 ohm adjust ya. Di sini fungsinya itu untuk kita gunakan untuk ini ya, apa namanya, kalibrasi sebelah kanan alat ukurnya ini ya. Ini kita pastikan, kita kalau kita mengkalibrasi itu caranya adalah dengan cara di posisi ohmmeter ini ya, dimana-mana itu teman-teman sentuhkan ini. Saya tangan satu megang kamera, jadi saya nggak bisa praktikinnya langsung. Nah, oke, bisa ya. Oke, saya praktikan aja langsung. Ini bisa kayaknya. Nah, teman-teman sentuh hubungkan seperti ini. Kemudian itu di selektornya itu di ohmmeter mana-mana. Nah, itu di jarumnya itu diposisikan di posisi 0 dengan cara memutar 0 adjust ini ya. Teman-teman bisa lakukan itu. Nah, kemudian untuk yang sebelah kirinya ini, untuk 0 sebelah kirinya itu teman-teman bisa atur lewat putaran ini ya. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada output, di sini ada DC 12 ampere. Kalau teman-teman mengukur arus yang arusnya itu besar banget gitu, melebihi dari sini ya, melebihi nilai-nilai ini, teman-teman bisa pindah provometer merah ini ke sini ya. Terus di sini selektor posisikan di 12 ampere ini, teman-teman ya. Di 12 ampere ini. Oke. Mungkin sekian dulu, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Nanti kita akan sharing lagi terkait barang elektronik lainnya ya. Terkait dengan alat ukur nanti kita akan bahas. Teman-teman silahkan kolom komentar aja kalau mau dibahas apa gitu ya. Kalau saya ada, insya Allah saya akan buatkan. Jika nggak ada, maka nanti kita tunggu dulu barangnya. Oke, segitu dulu. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share, dan
Terima kasih udah nonton channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Thanks for watching guys. Oke, terima kasih.